awalnya sih ngeliat-ngeliat di YouTube aja tuh, ada bule gitu umur 90 tahun. Nah itu yang jadi saya termotivasi gitu. Orang juga pasti mati, dia bilang tua mati itu pasti gitu loh. Tapi dia mau mati itu dalam keadaan sehat gitu. Nah itu ya jadi kita termotivasi saya itu gitu. Karena yang kira-kira banyak yang seumur temen-temen nih ya, ada yang inilah sakit itulah, aduh gue pusing dah. Makanya males kalau ngobrol sama mereka, males gitu. Ceritanya soal penyakit melulu. Secara dalam hati aja nih ya, kita bangga aja. Badan kita nggak seperti kebanyakan yang seusia saya gitu. Dia challenge, ayo om bisa nggak begini? Kalau bisa nih, ayo kita makan di mana gitu. Jadi gua terima aja challenge itu. Inilah supaya badan sehat ya. Jadi kalau badan kita ya mungkin dilihat orang, wah slim nih, keren nih gitu. Seandainya mereka itu mah bonus aja. Ya enggak, bonus aja dari kita punya kegiatan lokal itu. Supaya kita hidup sehat tuh makan jangan dipantang gitu loh. Kan katanya nikmatin hidup ya, makan apa aja mesti kita makan aja. Cuma satu aja yang gue bilang nih, jangan yang pantangan gue, temen aja jangan dimakan gitu. mindset kita kalau udah ah gue mau sehat ya, kita harus lakukan satu kegiatan workout itu gitu. Tapi yang penting sih di kita punya kegiatan workout ini ya, itu harus seimbang aja ya, otomatis nanti seimbang. Misalnya kita latihan terus makan sama istirahat, terus seimbang gitu loh. Kalau gue bisa, gue yakin lu juga bisa nih. Ya enggak? Satu. Ini orang gak boleh ditantangin tau. Dua. Tiga, kurang bawa om. Empat. Makin bawa makin enteng tau. Lima. Ayo lo. 6, lu lihat dong. 7, lu lihat dong. 8.